3 orang warga negara asing, WNA, diduga melakukan aksi pencurian dengan modus gendam di Lamongan. Korbannya, seorang kasir toko telur yang ada di Pasar Sidoharjo, Lamongan. Aksi gendam ini terjadi pada Rabu, 28 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di toko rumah telur Tio Jaya yang ada di pergudangan Pasar Sidoharjo, Kecamatan Lamongan. Para terduga, satu laki-laki dan dua perempuan menghipnotis penjaga toko dan menggasak uang di kasir toko. Kejadiannya Rabu, 29 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, kata Guntur Priadi, pemilik rumah telur Tio Jaya kepada wartawan, Kamis, 30 Maret 2023. Ketika itu, 3 orang WNA datang ke tokonya dengan maksud untuk berbelanja. Ketiga WNA ini kemudian menanyakan barang kepada salah satu karyawan toko. Namun karyawan Guntur tidak memahami bahasa 3 WNA tersebut. Pada saat membayar itulah, tiba-tiba kasir toko seperti tidak sadar. Salah seorang dari 3 WNA tersebut meminta untuk menukar uang. Entah bagaimana, kasir toko seperti terhipnotis dan menuruti semua kemauan WNA. Hing uang yang ada di laci kasir dikuras terduga, saya seperti dihipnotis gitu, ungkap Guntur menirukan kasirnya. Kasir toko baru menyadari uang sekitar 5 juta rupiah di dalam laci berkurang setelah 3 WNA tersebut meninggalkan lokasi. Kejadian tersebut dilaporkan ke polisi. Insiden yang terjadi di toko korban terekam kamera CCTV. Karyawan lainnya, Wahyu mengaku, karena selalu ditanya, ia tidak mengamati aksi pelaku di kasir. Sadar setelah mereka keluar. Sementara, Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Anton Krisbiantoro saat dikonfirmasi Surya, Ko, ID membenarkan kejadian tersebut. Masih dalam penyelidikan, katanya. Hanif Mansyuri Harian Surya melaporkan.